La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bisa baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala din kullihi wa kafa billahi 'alima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi israli sadri wa yasirli amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para jamaah salat subuh, Suaimin dan Suaimat, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah kita bisa berkumpul melaksanakan salat subuh berjamaah, lalu melanjutkan itikaf untuk mengikuti kajian hadis yang insya Allah menambah pengetahuan dan wawasan kita, menambah kualitas amaliyah kita. Alhamdulillah hari ini kita telah memasuki ibadah saum hari ke-17. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabat, untuk tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, seluruh umatnya. Insyaallah kita semua yang ada di masjid ini akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, hari ini mari kita lanjutkan kajian hadis setelah terhenti. Kenapa ini? Setelah terhenti 3 minggu ya. Kita akan baca kitab hadis Sahih Bukhari jilid 3. Kenapa sih ini? Udah dengung. Baik, kita akan baca hadis yang sangat panjang yang bercerita tentang sejarah. Hadisnya nomor 4667. Babnya Kitabul Fadha'il Quran. Bab tentang fadilah Al-Quran. Tapi ini bercerita tentang jam'il Quran. Bab subbabnya adalah tentang cerita tentang dikumpulkannya Al-Quran, masa-masa pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Musa ibnu Ismail an Ibrahim ibnu Sa'id hadasana ibnu Syihab an Ubaid ibnu Sabik an Zaid ibnu Sabit radhiyallahu an qala arsala ila Abu Bakrin maktala ahli al-yamamah fa'idha Umar ibn al-Khattab indahu qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu inna Umar atani faqala inal qatla qad istahara yawman yamamah biqura'il Qur'an wa inni aqsa ayastahira al-qatlu biqura'i bil mawatini fayadhhab kathiru min al-qura'anil wa inni ara an ta'mura bijat'il Qur'an qultu lil Umar kaifa taf'alu shay'an lam yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Umar hadha wallahi khairu falam yazzal Umar يراجعوني حتى شرح الله صدري لذلك ورأيت في ذلك الذي رأى عمر قال زيد قال أبو بكر إنك رجل شاب أقيل لا نتحيمك وقد
kunta taktuba wahyu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fattataba'al Qur'an fajma'uhu fa wallahi lal kulfini taqlal jabali minal jabali makana afqala alayya mimma amarani bihi min jam'il Qur'an qultu kaifa taf'aluna shay'an lam yaf'aluhu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala huwa wallahi khairu fa lam yazal Abu Bakr yuraji'uni hatta sharaha Allah sadri alladhi sarahu lahu sadra Abi Bakr wa Umar radiyallahu anhuma fattataba'ta al-Qur'an ajmahu min usubi wal khilafi wa sadri rijali hatta wajadtu akhi rasurati tawbah ma'a Abi Khuzaifah al-Ansari alam jidha ma'a ajid gairuhu laqad ja'akum Rasulullah min anfusikum azizun alaihi ma'anintum hata khatimah bara'atul fakanat sufa inda al-Abi Bakrin hatta tawafahu Allah thumma inda Umar hayatuhu thumma inda Hafsah binti Umar radiyallahu anha. Jadi ceritanya begini, ini hadisnya panjang banget ya. Kata Zaid bin Sabit, sahabat Rasulullah. Zaid bin Sabit itu adalah sahabat Rasulullah, salah satu dari 4 orang penulis wahyu. Ya, dengerin baik-baik nih. 4 orang penulis wahyu itu adalah Muawiyah bin Abu Sofyan, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Abdurrahman bin Auf. Kok Abdurrahman bin Auf? Zubair bin Awam. 4 orang ya. Salah satunya Zaid bin Sabit. Lalu Abu Bakar bercerita kepada Zaid bin Sabit. Kata Abu Bakar begini. Arsala ila Abu Bakrin maqtala ahli Yamamah. Fa idza Umar ibn al-Khattab indahu. Qala Abu Bakar radiyallahu anhu inna Umar atani faqala inna qatla qad istahara yawmal yamamah biqura'il Qur'an. Jadi mereka bertiga bercerita. Abu Bakar bilang, Umar datang kepada saya mengatakan bahwa pada perang Yamamah itu ada banyak penghafal Quran yang gugur. Pada perang itu kira-kira yang gugur sekitar 7.000 hafiz hufaz. 7.000 penghafal Quran itu gugur dalam perang Yamamah. Perang Yamamah tahu, Pak? Perang Yamamah itu perang antara pasukan kaum muslimin di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dipimpin oleh sahabat Khalid bin Walid melawan pasukan nabi palsu Musailimah Al-Kazzab. Ya. Pada perang itu ada 7.000 pasukan kaum muslimin yang gugur. Dan 7.000, lebih dari 7.000, tapi dari sekian yang banyak yang gugur ada 7.000 penghafal Quran gugur dalam perang itu. Maka Umar khawatir, ini kalau ada sekitar 7.000 orang penghafal Quran gugur, kita bisa kehilangan bacaan Al-Quran, kehilangan ilmu. Lalu Umar bilang kepada Abu Bakar, ini aksa an yastahhiral qatla biqura'il. Aku khawatir dan bingung dengan terbunuhnya para pembaca penghafal Quran. Payadhab kasira minal Quran, maka itu akan menyebabkan Al-Quran hilang dari muka bumi. Waktu Al-Quran itu turun, itu belum ditulis ya Pak, belum tercatat secara rapi. Itu begitu di wahyu turun, orang mencatat aja di mana-mana, ada yang nyatat di batu, ada yang di kulit, ada yang di tulang, di mana-mana gitu ya.
masih berserak di mana-mana. Maka Umar bilang kepada Abu Bakar, wa inni ara'a an ta'muru bi jama'il Qur'an. Menurut pendapat saya, sudah waktunya Anda sebagai Amirul Mukminin, sebagai khalifah, ngomong ke Abu Bakar gitu ya, memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Qur'an. Lalu Abu Bakar berkata, Qultu lil umara, aku berkata kepada Umar, kaifa taf'alu syai'an la yaf'aluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana aku melakukan sesuatu yang Rasulullah tidak pernah melakukan? Rasulullah enggak pernah memerintahkan mengumpulkan Al-Qur'an, Pak. Membukukan Al-Qur'an. Nah, jadi sekarang kalau ada ustadz yang suka lemes mulutnya, ada ustadz suka lemes mulutnya, tahu nggak Pak ustadz yang suka lemes mulutnya, yang suka ngomong bid'ah mulu, bid'ah itu bid'ah, ini bid'ah itu bid'ah, ini bid'ah, itu ustadz lemes namanya. Bilang sama mereka, ngumpulin kitab suci Al-Quran itu bid'ah, karena Rasulullah nggak pernah melakukan. Rasulullah nggak pernah melakukan itu, ya. Bid'ah itu sampai Abu Bakar aja ragu, gimana kita mau buku ini, Rasulullah gak pernah nyuruh. Tapi Umar ngedesak terus kepada Abu Bakar, ayo kita kumpulin, kita catat, kita salin, kalau enggak ini ilmu bisa hilang, wahyu Allah bisa hilang, ya. Rasulullah gak pernah melakukan itu tuh. Kalau ada orang yang sering ngomong bid'ah-bid'ah, ya Rasulullah juga gak pernah bikin nyuruh ngebukukan Al-Quran, bid'ah itu berarti. Kalau ada Ustadz lemes begitu ya, bilang, ya Ustadz sekarang kan banyak yang suka lemes nih, apa-apa sebab bid'ah. Oh itu Rasulullah gak ngerjain, ngumpulin Al-Quran juga Rasulullah gak pernah ngerjain. Akhirnya Umar ngebujuk terus Abu Bakar. Qala Umar, hadza wallahi, demi Allah, kata Umar, khairu falam yazzal Umar yuraji'uni hatta syarahallahu sadri lidhalik. Karena Umar ngebujuk aku, kata Abu Bakar, akhirnya pikiranku terbuka, hatiku terbuka untuk menyetujui usulnya. Lalu dia berkata, qala Zaid, qala Abu Bakar, akhirnya Abu Bakar ngomong ke Zaid nih, innaka rajulu syabbun akhilun la tanhimuka waqad kunta taktubu wahyu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fattataba al-Qur'an pajam faj'amahu wawafawahi likul fi'inin taqal jabala minal jabali makana asqala ala mimma amarani bihi min jami'il Qur'an. Jadi Abu Bakar bilang, akhirnya hati saya terbuka, saya mau ngikutin pendapat Sayyidina Umar bin Khattab. Tolong kamu Zaid, kamu kan penulis wahyu, kamu kumpulkan semua itu tulisan Al-Quran yang ada di kaum muslimin, salin di dalam suhuf, di dalam lembaran-lembaran. Lalu Zaid membantah lagi, bagaimana caranya saya mau mengerjakan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah, saya tidak mau. Kata Zaid begini, lau kalafuni naqla jabali minal jabali makana asqala ala mima amarani bihi min jama'il Qur'an. Seandainya saya itu disuruh mindain gunung, dari satu gunung ke gunung lainnya, itu masih lebih ringan daripada ngumpulin Al-Quran yang 6000 ayat lebih terseser di mana-mana. Tapi akhirnya Zaid, singkat kata singkat cerita, Zaid berhasil menyusun ayat-ayat Al-Quran itu menjadi lembaran-lembaran, yang terakhir adalah surat Al-Bara'ah, surat At-Taubah, terakhir ayat terakhir dikumpulin, lalu ditulis dalam, disalin nama Zaid semua dalam lembaran-lembaran, lalu disimpan lembaran itu oleh Abu Bakar As-Siddiq sampai beliau wafat, ya. Setelah beliau wafat, lembaran-lembaran itu dikasih ke Umar bin Khattab. Selama Umar bin Khattab jadi Amirul Mukminin selama 10 tahun. Setelah Umar wafat, lembaran-lembaran itu disimpan sama Hafsah
istri Rasulullah tapi anaknya Umar. Ya. Itulah nasibnya lembaran-lembaran Al-Qur'an. Masih dalam bentuk lembaran. Tulisannya tidak seperti tulisan yang kita temui sekarang. Enggak ada baris, enggak ada titik. Ba, ta, sa itu sama. Jim, ha, kha itu sama. Dan di bahasanya itu masih berbentuk tulisan nabatiyah. Nah, ini perlu saya kasih tahu bapak-bapak ya. Di Al-Qur'an itu tidak semuanya bahasa Arab, Pak. Ya. Kata abun itu bukan bahasa Arab itu. Itu bahasa Kiptiyah. Jadi di Al-Qur'an itu ada bahasa nabatiyah. Bahasa nabatiyah itu bahasa yang dipakai oleh orang-orang Syam, orang-orang Suria. Ada bahasa Suryani. Bahasa Suryani itu bahasa yang dipakai oleh orang-orang Palestina. Ada bahasa Kiptiyah. Ada bahasa Habasyi, bahasa orang-orang Ethiopia. Ada bahasa Gup, bahasa orang Mesir, bahasa orang Libya, bahasa orang Maroko. Ada juga bahasa Barat. Bahasa yang dipakai orang Romawi Barat. Kenapa? Karena orang-orang Romawi itu dulu pernah menguasai Mesir. Lalu orang-orang Mesir berhubungan dengan orang Jazirah Arab. Maka ada pertukaran bahasa. Ada bahasa Ibrani. Jadi di Al-Quran itu banyak bahasa, bukan cuma bahasa Arab itu. Ya. Nah, lalu setelah Al-Quran itu disimpan oleh Habsyah, ada kejadian, lalu Umar wafat, kekhalifahan Islam digantikan oleh Sayyidina Utsman ibn Affan. Ada satu hadis lagi yang kagak kalah panjangnya dengan hadis yang saya bacakan tadi, tapi saya bacakan artinya aja ya, biar jelas. Jadi begini, satu hari setelah di masa pemerintahan Khalifah Utsman ibn Affan, ketika pasukan Utsman itu setelah berperang menaklukkan Armenia dan menaklukkan Azerbaijan, jadi Armenia itu Pak di Eropa itu sudah ditaklukkan oleh Khalifah Utsman pada zamannya kekhalifahan Utsman dan penaklukan Azerbaijan, sahabat Huzaifah ibnul Yamani membawa pasukannya ke Azerbaijan dan ke Armenia dengan orang-orang Irak. Nah, pada saat itu orang-orang Irak membaca Al-Quran. Yang satu bacanya begini, yang satu lagi bacanya begitu. Mereka saling ribut membenarkan bacaannya masing-masing. Lalu sahabat Huzaifah menghadap Amirul Mukminin, ini umat kalau dibiarkan seperti ini, kita akan saling ribut, akan saling menyalahkan bacaan kita masing-masing. Sudah waktunya Anda sebagai khalifah menyatukan bacaan Al-Quran. Kita sudah waktunya menulis Al-Quran. Jadi Khalifah Utsman mendapat saran dari Huzaifah. Baik kalau begitu, kata Utsman. Kalau begitu saya akan kirim surat kepada Habsyah. Tadi kan Al-Quran lembarannya disimpan oleh Habsyah tuh, ya. Maka dikirim surat kepada Habsyah, tolong kirimkan kepada kami lembaran-lembaran wahyu Allah yang Anda simpan. Kami akan menyalinnya dan akan kami kembalikan salinan itu. Pada waktu itu, tulisan-tulisan Al-Quran yang masih di kulit, di tulang, di kertas, di batu, di mana-mana masih bertebaran tuh, di Madinah dan Mekah. Maka dikirim lalu disalin. Disalin oleh empat orang, Abdurrahman bin Aus, Ubay bin Ka'ab, Zubair bin Awam, dan Zaid bin Sabit. Khalifah Utsman bilang, kalau kalian bertengkar bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar, apalagi kalau bertengkar dengan Zaid, berselisih paham, maka yang paling tepat adalah menulis Al-Quran dengan cara orang Quraisy melafazkannya. Ya, karena pada masa itu, kata-kata di dalam Al-Quran pun kadang orang Mekah dan orang Madinah nggak ngerti. Ini maksudnya apa sih? Maksudnya apa ya Rasulullah? Karena kata itu tidak dilafazkan oleh kebiasaan orang Quraisy. Seperti misalnya wahyu turun nih di Pamulang. Pakai bahasa orang Roblong gitu, kira-kira begitu. Pasti orang Pamulang nggak paham kan? Itu bahasanya apa sih? Maksudnya apa sih? Kira-kira begitu. Orang Mekah sama orang Madinah nggak ngerti. Maka biar seragam, kata Khalifah Utsman,
pakai cara menuturkan orang Quraisy saja. Maka disusunlah Al-Quran dengan cara cara dialeknya orang Quraisy seperti yang kita temui hari ini. Disalin 4, lalu yang lembaran-lembaran itu dikembalikan kepada Hafsah, lalu Khalifah memerintahkan musnahkan semua Al-Quran, tulisan-tulisan Al-Quran yang disimpan oleh orang Muslim, orang mukmin, yang ditulang, di kertas, di kulit, di mana-mana. Lalu yang itu disalin lagi, dan dikirim kepada seluruh gubernur di wilayah Islam, di seluruh Jazirah Arab, sampai ke Eropa Timur. Saudara-saudara sekalian, kalau bapak-bapak besok ada orang-orang orientalis dan non-muslim yang bertanya, ini lagi dibudayakan ya, lagi diomongin ini, terutama di YouTube, oleh orientalis Islam dan sekaligus pendeta Kristen Ortodok Bambang Nursena. Suka dengar gak? Nanti buka di YouTube ya, jangan manggut-manggut dulu tapi gak ngerti apa-apa ini. Bambang Nursena nanti lihat di YouTube. Dia sering berpendapat Alkitab itu literasinya aslinya masih ada, tersimpan di museum, di Vatikan, di beberapa museum ada tulisan-tulisan ketika Rasul Paulus ngomong, tulis ketika Isa diceritakan oleh murid-muridnya Isa, ditulis, itu tulisannya masih ada. Kalau Al-Quran mana buktinya? Gak ada kan? Bener gak itu wahyu? Kalau ada ungkapan-ungkapan seperti itu, jawabnya begini ya, Khalifah Utsman memerintahkan semua lembaran-lembaran Al-Quran dibakar supaya tidak ada perbedaan persepsi setelah Al-Quran ditulis dalam kitab yang namanya Mus'ab Utsmani yang sekarang sampai ke kita. Ke kita itu namanya Mus'ab Utsmani itu. Setelah dibukukan, maka semua lembaran itu dibakar. Emang sengaja dibakar. Jadi nggak bakalan ditemuin itu teks-teks asli Al-Quran di dalam museum, nggak ada. Emang semuanya harus dibakar supaya nggak ada perbedaan persepsi. Jelas ya? Sekarang lagi diungkit-ungkit mana teks asli Al-Quran? Kagak ada teks Al-Quran dibakar, itu asli itu yang ada. Cuma sekarang dikasih baris, dikasih titik biar kita bisa ngebedain mana ba, mana ta, mana sa, mana jim, mana ha, mana kha, mana sin, mana shin, gitu. Memang kagak ada yang sengaja dimusnahkan. Itulah cerita mengenai pengumpulan Al-Quran. Ya, kok ada ustadz yang ngomong tadi tuh bid'ah, bilang ini bid'ah nih karena Rasulullah nggak ngerjain. Cuman banyak tuh sekarang ustadz suka lemes-lemes, apa-apa sebab dibid'ahkan. Atas desakan Umar bin Khattab, ustadz, Umar bin Khattab itu melakukan sesuatu yang nggak dilakukan oleh Rasulullah kok, beberapa kali tarawih 20 rakaat itu Rasulullah nggak pernah melakukan. Itu istihadnya Umar itu, ya. Mengumpulkan Al-Quran itu istihadnya Umar radhiyallahu anhu. Jadi berhasillah setelah Khalifah Utsman disusun, pada beberapa tahun kemudian baru disempurnakan bacaannya, dikasih mat, dikasih waqaf, dikasih wasol, disempurnakan sampailah kita pada kalimat yang sempurna seperti itu, ya. Maka dari itu bacaan Al-Quran itu bacaan yang paling sempurna tata bahasanya dari seluruh kitab suci yang ada. Kitab suci Samawi ya, Zabur, Taurat, dan Injil. Kalau bapak-bapak baca Alkitab, itu bacanya pindah-pindah tuh. Tapi ngebandinginnya jangan baca Al-Quran dengan Alkitab yang bahasa Indonesia. Yang bandingkan yang sama-sama dalam bahasa Arab cetakannya. Itu berbeda. Itu tidak ada susunan bahasa yang bagus sebagus Al-Quran. Jadi saudara-saudara sekalian, seperti itulah hadis yang bercerita tentang sejarah pembukuan Al-Quran. Karena pada perang Yamamah itu ada 7.000 hafiz Quran yang wafat sehingga Umar khawatir Al-Quran akan hilang. Perang Yamamah itu perang yang menghancurkan tentaranya Musailamah Al-Kadzab, si nabi palsu. Pada masa itulah yang paling berjasa adalah Wahsy. Pernah dengar nama Wahsy tidak, Pak? Wahsy itu adalah budak dari Ethiopia yang dibayar oleh Hindun untuk membunuh Sayyidina Hamzah dalam perang Uhud. Sampai ditumbak, mukanya dihancurin.
sampai sedihnya Rasulullah karena pamannya hancur mukanya. Rasulullah sampai bilang begini, kamu aku terima baiatmu masuk Islam, tapi kalau ada aku wajahmu palingkan dariku. Rasulullah nggak pernah semarah itu ngelihat si Wahsy, karena dia ingat saya pamannya itu mukanya sampai hancur dicacak-cacak sama Wahsy. Tapi pada saat pertaklukan kota Mekah, Wahsy disarankan oleh istrinya untuk masuk Islam, dia tidak berani menghadap Rasulullah. Turun ayat surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadi alladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Muhammad bilang itu sama si Wahsy yang telah banyak melakukan kejahatan, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Jangan berputus asa dengan ampunan Allah, karena Allah itu Maha Pengampun. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwa ghafurur rahim. Dan kisah tentang Wahsy itu juga diabadikan dalam surah Al-Furqan ayat 68 dan sampai dengan 70. Nanti baca di rumah ya. Nah, pada perang Yamamah itulah Wahsy membalas dosa-dosanya. Kemampuan yang ngelempar tombak itu dia praktekkan. Dia berhasil menombak si Musailamah Al-Kazzab dan mati di tangannya Wahsy karena kena tombaknya Wahsy. Saya kira begitu kisah pengumpulan Al-Quran yang diabadikan dalam hadis Sahih Bukhari nomor 4667 dan 4668. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup. Terima kasih.